Hai guys, bentar. Aku mau collab sama Trisha tapi aku bingung. Bentar ya. Hah. Bisa. How to? Gimana cara collab? Kok? Mampus lah. Bentar. Chat Trisha. Trisha. Guys, bingung banget. Gimana ya? Aduh, apa radio? Enggak ya? Tanya Kalana kali ya. Bingung banget. Ini kalau aku keluar dari showroom, ininya ini ya. Terima kasih Kak Discobolnya. Bentar. Halo, maaf ya tadi ada kendala. Aku tadi tuh pengen tadi tuh aku nge-offin soalnya aku ini chat sama Trisha. Kan aku kan mau nge-live bareng terus aku nanya Trisha ini gimana? Terus kita akhirnya kita berdiskusi di situ. Tapi aku nanya, aku telepon dulu Kalana. Thank you Kalana. Trisha. Emang nge-lag ya? Kalau nge-lag coba kasih emot tangan, jempol. Kalau nge-lag, enggak kan? Enggak nge-lag. Mana collabnya? Bentar, si Trisha aja baru mulai. Tuh ada notifnya tadi. Guys, kalian tau gak sih lampu aku yang warna ungu itu? Aku tadi pengen nyalain tapi gak bisa. Lampu aku kan emang yang itu kan bermasalah kan, kabelnya. Terus tadi aku mau cobain nyalain tapi tidak bisa. Oke. Nge-lag banget. Ini kamera aku nggak hitam kan? Kamera aku hitam nggak? Kamera aku ada aku nggak? Ada muka aku nggak di situ? Nggak ada. Aman? Aman nggak? Hah? Ada. Oke. Okay. Moment. Oke. Okay. Trisha please bisa. This is you can switch between start. Ya Tuhan. Guys, karena tadi aku tidak bisa masuk ke collab roomnya Trisha, jadi sekarang aku yang invite. Guys, sumpah tidak bisa nge-lag ya. Collaboration. Hmm.
Ini sangat membingungkan. Iya, live bareng Trisha sebentar ya. Ini kayak Trisha jawab dong WA aku. Gak bisa. Guys, bantu doa. Enggak, soalnya dia aku gak ada. Nggak jadi deh live-nya. Nggak jadi deh, udah aku solo aja, aku solo. Maaf ya Trisha ya. Susah collab tuh. Nggak ngerti ah. Nah, gara-gara tidak bisa collab aku jadi bingung mau bahas apa. Oh iya, aku pengen nge-review. Guys, sebenernya kalau aku collab ya sama Trisha, kalau sebenernya aku collab sama Trisha, aku tadi mengajak dia buat nge-review squishy. Tapi karena dia gak bisa, jadi yaudah. Kan tadi aku nanya kan ke dia, Trisha bisa, kamu punya squishy gak? Terus dia bilang, dia punya. Jadi yaudah aku bilang, ya kita live squishy bareng-bareng. Terus dia bilang, oke, tapi ternyata tidak bisa. Tidak bisa. Aduh, squishy aku dibawa lagi. Hah? Squishy aku bukan. Squishy aku gila banyak banget. Oh, kangen Trisha. Terima kasih kak atas disco ball-nya. Guys, aku lagi chattingan sama Trisha. Oke, kita solo aja. Aku, kalian punya squishy gak? Guys, ini bukan kacamata aku tau. Kok PHP-in Erin? Emang ada hubungannya sama Erin? Kenapa gak jadi collab? Susah woy. Susah guys, aku dari tadi nyoba, aku udah 3 kali on off live tapi tetap tidak bisa. Di aku, audio aku nggak ada, jadi besok aja sama Trisha. Aku ya aku tanya kak Lana tadi tapi dia membantu kok. Squishy aku tuh gara-gara udah dimasukin gudang ya, terus baru dikeluarin. Kan di gudang tuh isinya kan barangnya banyak ya, jadi kayak squishy aku kayak ketimpa gitu, jadi gepeng. Gepeng gak sih, karena squishy aku paling suka, susah tau ngambilnya. Aku tuh punya squishy yang bentukannya itu pupu, tapi digepeng, dia udah gepeng gitu ya. Tapi dia juga udah udah rusak gitu lah, soalnya udah lama. Aku beli ini kayak pas aku masih SD, which is itu mungkin aku beli ini pas aku kayak kelas 3, kelas 4 gitu lah guys. Aku mau setel lagu dulu. Ini kamar aku kayak kosong banget tau kalau nggak ada lampu ungu itu. Lampu ungu rusak.
Squishy-nya berapa? Eh dulu squishy mahal banget ya loh, tapi aku mau banget. Aku mau banget squishy dulu. Jadi kayak aku minta-minta, "Mama, beliin dong." Terima kasih, Kak, atas diskobelnya. Tadi aku ngomong apa ya? Tadi aku ngomong apa ya? Punya pop. Kalau sama Syaki, Syaki mana ya? Ayo kita review, guys. Jadi yang ini aku suka tuh, pas awal-awal aku beli ini, aku suka banget wangi ini. Soalnya kayak, ini wanginya wangi coffee gitu. Next. Ini yang Galaxy. Aku tuh dulu pengen banget dapetin yang Galaxy, terus aku beneran dapet. Waktu itu kalau gak salah aku yang ini, kan itu kan ada boxnya kan, terus aku berdoa dulu, jadi kita utamakan berdoa, guys, terus beneran dapat. Tapi untuk memperjuangkan ini, selain doa, aku dibantu sama mbak yang menjaga itu tokonya, kayak ngintipin kotak, apa tuh, ngintip kotaknya gitu loh, jadi supaya dapat ini. Terus beneran dapat, makasih mbak, makasih kak. Terus yang ini, enggak deh, ini tuh wangi kue, ini tuh karena udah kecampur gitu loh, jadi wanginya campur-campur. Tapi sebenarnya ini wangi kopi, ini wangi kue, ini wangi blueberry. Nah, aku ingat, aku ada fotonya pas aku masih kecil, terus lagi megang ini. Dan ini dulu di foto itu aku masih bocil banget. Terus bentukan squish yang ini masih sempurna, masih sempurna sekali. Next, aku dapat dari teman aku. Ini squish aku semuanya udah dari sekarang aku umur 14, 5 tahun lalu mungkin. Squish itu ngetrennya kapan sih? Ya pokoknya jaman-jaman squishy ngetren, aku beli ini. Aku beli squishy dulu kayak banyak banget, kayak satu box gede gitu loh. Terus aku juga ada ini. Lucu gak sih, guys? Lucu banget gak sih, guys? Aku pengen jadi spammer deh. Aku pengen jadi ini ya sekarang ya. Nge-live yang kali ini. Kali ini aja. Tapi dia kurang slow rising. Oh iya, tadi kan aku mau nyetel lagu. Okay. Jadi, menurut aku ini bentuknya lucu, tapi tidak slow rising. Matematiku suka gak suka. Kalian gak apa-apa kan kalau aku nge-spammer gini, soalnya aku lagi pengen. Tapi kalau squish yang gede-gede gini ya, guys ya. Iya, guys ya. Kalau squish yang gede-gede ini lucu. Tapi terima kasih, Kak, atas diskobolnya. Tapi dia tuh kalau mau di-squish tuh kayak susah. Ini aku suka ini. Nah, ini suka. Slow rising sekali. I nge-review squishy, gak apa-apa tuh. Soalnya aku tuh dulu
punya squishy banyak, tapi aku nggak bisa pamerin ke siapa-siapa. Jadi kayak, yaudah aku sekarang aja. Terima kasih ke atas disco ball-nya. Ketutup dong. Aku banyak tahu squishy yang gede. Udah penyok, liat deh. Tuh. Ini aku gak apa-apain, tapi kayak udah penyok gitu lah. Ketekan. Umur 14. Pemimpin squishy. Top 3 squishy yang aku paling suka adalah, dulu aku suka banget sama yang ini. Sampai aku kan paling suka pencetting strawberry kan, soalnya kayak beda sendiri gitu. Terus ini doang ya, tapi sekarang udah enggak. Siapa kalian dulu yang punya squishy? Iya, kelas 8. Menyisir ya. Jadi sponnya aku kayak udah lepek. Dulu aku pengen jadi spammer. Aku kemarin bikin slime. Aku juga gak tahu kenapa itu berhasil. Tapi aku, gak kemarin sih, udah lama juga sih sebenarnya. Tapi aku lupa itu. Aku bikinnya pakai apa? Aku cuma inget pakai lem, pakai air, sabun. Udah, abis itu apa aku gak tahu. Kamu 8 Maret, iya. Dulu cita-cita aku punya squishy yang segudang. Kalau Mareji nggak bisa. Nanti kalau udah bisa, kalau aku udah ngerti, nanti aku collab sama Genovas. Nah, tadi kalau aku pengen apa tuh, kalau aku jadi SR sama Trisha, aku mau goyang gemoy sama dia. Yuk kita goyang gemoy. Apalagi aku punya dua domba. Dombanya udah bulu. Tutar ke Delin. Emang mereka bisa? Emang Cidelin sama Cidelin bisa? Dia ngecat aku gak bisa. Kita ulang lagi gitu. Dia bisa. Guys, mereka bisa. Ini satunya punya kakak aku, satunya punya aku. Yang aku tahu banget, yang lembut itu punya kakak aku, tapi yang rada keras punya aku. Udah, aku udah tanya kalian, tadi aku udah telepon. Dia sangat membantu. Sebenernya tadi itu kan udah masuk ya? Udah masuk ke... apa? Ke collab roomnya. Aku udah liat Trisha, tapi kamera dia tuh mati. Tapi ternyata aku yang lag. Bukan dia. Karena mungkin aku yang join room dia kan, jadi... apa itu? Geisha room aku kayak bahasa Jepang gitu, aku gak ngerti. Harus nanya Naira. Makanan favorit aku adalah mie goreng. Enggak. Tidak sehat makan mie goreng. Aku suka banget. Aku suka dessert, cookies lah. Suka nasi goreng. Lebih soft squishy atau pipi Naira? Squishy. Tapi pipi Naira gak kalah soft. Pose jamet. Gimana ya pose jamet?
Pirages of God. Nggak tahu, nggak pernah pegang. Aku kan pegang pipi Naira mulu. Gak enak kalau gini. Itu kacamata minus, iya. Tapi bukan merek aku. Aku minjem dong. Aku minus satu. Satu sama 125 kalau nggak salah. Bye bye, ada yang mau bobo, bye. Aku juga mau bobo. Kim besok sekolah. Aku baru ingat besok ada pramuka dan harus membawa barang-barang. Bentar. Besok aku pramukanya kayak bikin layang-layang gitu loh, guys. Aduh. Guys, ada yang pernah nerbangin layang-layang enggak? Ada yang pernah nerbangin layang-layang enggak? Ada tips enggak agar layang-layang tersebut terbang jauh? Guys, masa besok aku ada retest. Aku besok ada ulangan tik. Kalian tahu cara ngecoding nggak? Sumpah aku nggak ngerti cara ngecoding. Gimana cara ngecoding? Kayak, hah? Nggak ngerti sama sekali. Aku gampang, emang kan ngerti, aku nggak tahu. Nyontek sebelah mulai aja. Easy. Ntar ya lihat YouTube, okay. Ntar aku lihat tutorial coding. Aku kan pas TK duduknya selalu di belakang-belakang gitu kan. Kan kayak ada baris, terus bapaknya di depan. Jadi bukan yang baris gini, khusus lab komputer kan. Terus aku dulu kita selalu di pinggir pojok paling belakang gitu, jadi aku kalau bapaknya ngejelasin kayak aku tidak mengerti. Terus di sekolah kan disediain yang headset gitu kan, terus bisa dikasih akses buat ke nonton ini YouTube. Terus kadang kalau aku bosan tuh aku buka YouTube, terus aku nggak sadar kalau bapaknya tuh lagi nerangin. Maaf ya bapak, tapi teman-teman aku juga gitu kak. Nggak, aku dong. Terus sekarang mereka juga main. Aku kadang kasihan sama bapaknya, tapi bapaknya masih muda. Parah kan? Tapi aku biasanya tuh dengerinnya tuh kayak cuma satu gitu, jadi satunya di kebelakangan, jadi masih kedengeran bapaknya. Tapi kayak samar-samar lah. Guys, Arduino gimana? Pernah belajar nggak? Nggak ngerti ah. Belajar dulu ya. Takut sih sebenarnya. Bentar guys. Aku sedang membuka materi yang dikasih bapaknya. Oke. Wow, codingnya sangat banyak ya. Masukkan aku. Pray for me. Eka
kalian suka pramuka gak? Aku kalau pramuka tuh rambutnya pasti lap. Saya kan aku masa temen aku yang di sekolah kan dia kan yang pindahan gitu kan. Terus dibilang kalau sekolah lamanya itu pramukanya di aula, ada AC-nya. Terus aku kayak ya ampun iri banget. Pramuka di sekolah aku tuh kayak di lapangan gitu loh ya. Very hot. Ada yang ulta besok, happy birthday kakak. Eh kalian kalau panas suka bete gak? Itu hanya berlaku untuk cewek-cewek atau laki juga? Nggak tahu. Kayaknya enggak. Ah, nggak suka. Pakai aja. Kamu haters pramuka, aku juga. Eh, tau gak sih aku kemarin pramuka tuh bikin yang apa ya namanya? Lupa lagi. Tapi tuh kayak buat ngangkat orang gitu, tapi pakai bambu terus diikat-ikat gitu. Terus punya barung aku. Barung regu aku patah. Iya, tandu. Makasih, Kakak. Muah. Ya tandu. Terus bambunya tuh patah, guys, punya aku, regu aku. Regu aku, regu apa ya lupa. Bentar. Aku pilih bunga seroja. Enggak, aku bukan jadi orang percobaannya, aku yang ngangkat justru. Tapi itu patahan bambunya perfect tau, guys. Regu teman aku kan juga ada yang patah, tapi patahnya tuh yang apa ya, abstrak gitu. Kalau regu aku patahnya yang kayak tajam, tau gak sih senjata yang buat orang dulu ini yang tajam itu kayak gitu, tapi nggak tajam, tapi perfect. Iya, salah ngikat itu kan, kita kan lomba terus regu aku kayak lupa gimana cara ngiketnya kan. Terus ya udahlah, yang penting jadi. Iya, bambu runcing. Yang penting jadi. Kasian juga sih sebenarnya. Bambunya enggak apa-apa kan? Untungnya enggak lah, kan patah. Lana main game apa? Nggak tahu. Kan aku gini, bukan Lana. Nanya Lana. Itu yang di belakang Kak Besha. Eh, nggak boleh gitu. Kimi, kita seangkatan. Real? Guru kamu tahu kalau kamu jadi JKT? Lagu favorit aku All Too Well 10 minutes version. Mabar FF yuk, ajarin dulu bang. Ayo, gak ngerti. Oh, si Digen 7 aku suka Kak Kristi. Astaga, gimana cara? Iklan. Kamu bisa berenang gak? Kebetulan dulu saya les berenang ya. Cukup membantu. Guys, tadi kata temen aku, kolam berenang kan ada kaporitnya. Terus emang bisa bikin putih? Emang beneran? Mari kita search.
Enggak ah, bohong deh. Hoax, jangan hoax. Aku tuh dulu pengen banget tahu pas aku kecil pengen banget punya baju berenang yang mermaid itu. Tapi kan aku kan waktu itu minjem kan. Terus aku coba susah, lebih susah mermaid ya lah. Berenang mermaid tuh susah banget guys, kayak kakinya harus gak bisa aku. Suara jam di kamar kamu merdu, emang kedengeran aku aja enggak. Bisa berenang gaya apa nggak tahu, apa gaya berenang ada apa ya, pokoknya berenang. Gaya belakang aku bisa, ke belakang kodok bisa. Eh kalau iya bener juga, aku baru kepikiran kalau aku pengen berenang yang ala mermaid gitu, aku tinggal minta ke Nachi kan dulu, dia ini mermaid. Terima kasih ke atas disco ball-nya. Oshi di gen 10 KL. KL lucu banget. Nge-lag guys, di kalian nge-lag. Terima kasih ke atas discoball-nya. Nge-lag gak? Nge-lag gak? Enggak, oke okay. Terima kasih ke atas discoball-nya. Iya, nangis pas pengumuman audisi. Siapa sih yang gak nangis? Siapa sih yang gak nangis? Lek, ngelek kah? Oshi di gen 13. Ada namanya Victoria Kimberly. Naila kan dia gak ngerti. Shaki gak sekolah. Halo. Eh Shaki ini selalu muncul di live aku ya. Pernah ada kejadian horor gak? Pernah. Jujur aku kira hubungan kita spesial. Spesial, bener spesial. Tapi kan kalian sukanya Shaki. Kemarin aku nunjukin Jojo, kalian hujat. Tak boleh lah kalau macam tuh, tak patut. Ya aku suka K-pop. Grup yang aku stan tuh, aku lebih ke girl group. Fisika susah gak? Enggak.
Jessica itu gampang, lebih gampang dari daripada MTK. Gak suka MTK. Enggak, emang kalian gak suka fisika? Aku sih baru belajar yang kelas 8 ya. Aku gak tahu ke depannya seperti apa fisika. Tapi aku suka fisika soalnya guru di sekolah aku ngasih ulangannya tuh gampang. Jadi jadi kayak boleh lah pak, makasih pak. Fisika kelas 9. Emang iya? Aku udah diajarin dari kelas 7. Kamu suka MTK? Ih, orang aneh. Bagus-bagus, kamu suka MTK. Pertahankan. Kalau bisa berbagi ilmu dengan teman-temanmu ya. Emang ini kelas berapa? 8. Ini kelas 8. 8. Suara notif pesan. Kayak apa itu? Coding? Apa MTK? Nggak tahu ah, MTK. Kamu kalau free time kamu tidur apa gambar? No, di sekolah aku jarang banget free time, hampir nggak pernah. Free time tuh kalau di jam pelajaran PJOK doang. Itu pun kalau gurunya tidak masuk. Jadi kita main-main aja. Oke. Okay. Wait, aku mau baca podium. Podium. Let's go. Oke. Okay. Dari nomor 13. Ada kakak kepencet. Ada kakak Faros. Lalu nomor 12 ada kakak gimana tuh? Fatri. Oke, okay. Nomor 11 ada kakak Ilham Nur. Terima kasih kak. Lalu nomor 10 ada kakak Aditya. Lalu nomor 9 ada kakak Emoji Wave. Terima kasih kak. Lalu ada yang nomor 8 ada kakak Adi Wijaya. Terima kasih kakak Adi Wijaya. Nomor 7 ada kakak Epsa dalam kurung Shasha. Nomor 6 ada kakak Arif. Apa kek? Titik-titik. Nomor 5 ada kakak Apan. Nomor 4 ada kakak Gerhard. Gimana tuh? Gerhard Purba. Aku kenal kakak. Nomor 3 ada kakak Lans. Lalu nomor 2 ada kakak Visa. Lalu nomor 1 ada kakak Raffi. Halo kakak Raffi, kakak tadi yang di IDN ya kak. Live IDN, terima kasih kak. Yes. Mau bobo. Besok sekolah, enggak mau bobo, belajar coding dulu. Gak ngerti coding. Gimana cara nutupnya? Bye bye. Goodbye. 1, 2, 3. Dadah.